Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang sangat berlimpah. So pastinya yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya guys, agar saya semangat lagi untuk mengupload video setiap harinya. Oke guys, selamat malam. Di malam hari ini kita bakal bermain lagi game Mortal Kombat 11. Yang bagaimana katanya bang, lu kalau gacha itu coba dong di ini ya, apa namanya, Netherlam Ender God Pack ya, karena di sini bagaimanapun katanya bisa mendapatkan diamond atau gold yang belum gue punya guys ya. Jadi mungkin daripada itu, mari kita absen offline dulu. Yang keberadaan tadi ngisi Shan Shuput mempunyai masih kepada saya, yaitu ada Hilmi Sarsu, Bai Moha, Master Rom, Saibot, Dewan Pro, Nur Hamida, Likim, Player Gatisan, Abdul Fatah, Ronald Gustian, Sandika Yuzza, Panemon, dan yang terakhir ada Rahmat T. Ada juga requestan dari para brotherku, katanya bang, coba lu kupas lagi itu Shadow Fake 2. Banyak yang belum tahu tentang Edge. Edge itu ya, yang kata apa namanya, bola-bola hijau, ungu, dan yang lain-lain ya. Nanti gue bakal mainkan guys ya. Jadi kita bakal main ini dulu guys ya. Ada juga ada yang bilang main SP4 nya lanjutin lagi, karena gue sudah terlambat guys. Daripada brotherku katanya sudah di level yang sangat tinggi. Apakah benar? Nanti kita bakal mainkan besok atau lusa coy ya. Jadi sini marilah kita lihat dulu sekarang sudah ada challenge apa saja. Ternyata sudah memasuki challenge Jack Briggs ya. Di sini saukan gua sudah dan talents gua pun sudah baru ini guys ya. Untuk offense defense udah ketiga terbuka, dan di supportnya sebenarnya sih udah ketiga ya, cuma kurang aja nih coy ya. Kurang aja guys ya, kurang beberapa lagi lah guys ya. Jadi adalah kita lihat dulu. Kita lihat dulu para brother kuku. Kamera gue mati-matian mulu, kenapa ya? Apa pengaturannya belum begini dari kemarin, coy? Oke. Apa ini? Kita klaim-klaimin dulu saja sebelum memulai pertandingan. Daripada gue pengen Fatal Blow guys, sini guys. Fatal Blow si ini ya. Siapa sih namanya? Tremor. Karena itu udah gue up ya, dan Johnny check guys. Melena pun kayaknya udah deh. Melana yang kemarin dapet coy ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi. Oh, kita cek faction ini dulu guys, faction wars dulu ya. Masih di 1570 coy. Nanti gue bakal up classic scorpion mungkin ya. Gacha dulu lah, gacha lah biar seru lah. Oke lah, Nether Land Elder Gold Pack ya. Langsung aja 700 guys. Semoga mendapatkan diamond atau karakter yang belum gua dapat di gold ya. Seedle pun nggak apa-apa sih, Seedle gold. Lama sinyal ini, apakah ini mendapatkan? Wah, tinggal sehari lagi loh. Kayaknya sih kita bakal mendapatkan diamond sih guys. Gue yakin banget kalau dia loadingnya ini lama coy, seperti ini guys ya. Coba. Oke, langsung aja skip all ya. Kurang beruntung, tapi tidak apa ya. Elder God kita naik ke up ketiga dan Melena kelima guys ya. Kirain bakal dapet diamond, parah brotherku nih. Oke, nggak apa-apa, kurang beruntung di hari ini. Langsung aja kita masuk ke single player battle mode, yang bagaimana di sini sudah gue siapkan daripada Tremor, Johnny Check, dan Jack and Briggs. Langsung aja. Tar dulu guys, kayaknya belum gue up deh. Tar lu men, kayaknya belum gue ini deh. Sabar ya. Kayaknya belum gua up-upin co, bener aja kan. Maksudnya kita up. Oke. Sportnya juga udah bagus, di 21 ya udah lumayan lah. Ini cek, udah belum? Belum. Gua gak tahu bakalan sama atau tidak portable daripada Johnny Check. Yang lain-lain kayaknya sih sama sih guys.
Menurut gue sama sih, guys. Jadi Bang, kalau lo nggak pakai equipment, nggak pakai lah. Sering di komen gue suka nggak pakai equipment, men. Tadulu, apa ya? Aksesoris, armor, udahlah. Aksesoris, asal-asalan ya tidak lah ya. Ini tidak asal-asalan, Pak Brotherku. Ini ada namanya, ya, ininya lah. Untuk penama darah segala macem, dan gue udah cukup sedikit hafal ya. Jadi langsung kita pasang saja. Oke, langsung kita mulai. Apakah fatal blow daripada Tremor ini mengerikan atau tidak, guys? Oke, masuk ke tahap 2. Oke, langsung aja ya. Gue langsung ini aja, cuy ya. Langsung buat gaskan aja, men. Kepat. Darah gue di 10.000 ya, cuy ya. Langsungnya kita lihat total blow daripada Tremor ini seperti apa. Ditusuk pakai batu, cuy. Dibanting dan di bawahnya ada batu. Ini sih parah sih, guys ya. Cukup parah ya, guys ya. Cukup mengejutkan loh. Kita ganti dulu. Kita lihat nih, fatal blow daripada Johnny Check apa sama sama yang warna pink ya, perban di tangannya. Saya gua lupa tuh. Dan gua udah jarang ya bisa main ini gitu ya. Oh, beda, cok. Beda, ini seperti kumpu ya. Dia memainkan kaki, guys ya. Dan ini artinya apa? Artinya pemeran Johnny Depp ini sangat kompeten sekali untuk pembikinan ulti daripada dia, guys. Karena dia kaki, gitu ya. Wah, gua kayaknya harus... Aduh, anjir. Wow, santai. Gua pun belum melihat ini, guys. Fatal blow daripada adanya si Jack Briggs ini ya. Ini adanya katanya, guys ya. Woi, kenapa bisa kalah? Karena di sini emang di levelnya kita sangat berbeda ya. Bukannya gua kena nggak jago, guys. Karena levelnya berbeda, guys ya. Di sini 50, 50 dan 35 kalian bisa lihat sendiri, guys ya. Jadi mari kita ulangi lagi dengan yang terkuat aja deh, dengan yang terkuat ya. Wow, santai, men. Sekarang kita lihat Kung Lao lah. Padahal udah pakai equipment ya. Kena levelnya aja, guys, ini, guys. Malum lah, baru level 20, guys, ini baru gua up doang. Yang penting kita bisa melihat daripada Fatal Blow Tremor ya. Oke, sekali lagi, guys. Keren sih, men. Besok gue bakal main SP2 ya, menjelaskan daripada Ents yang ditanyakan oleh subscriber yang bernama dunia ini akan panas ya. Apa sih, gue lupa ada namanya. Lagunya lagi sadis gak? Sadis gak, cok? Parah sih, banget ya. Kayaknya sih menang. Bisa, guys. Oke, seperti biasa. Keren
keren banget ya. Tapi ya ini gua udah pernah coba ya. Gua lupa co, nahannya. Gua gak pernah main nahan ya. Bukti kedua daripada tremor, kita buktikan, tahu. Oke, ulti keduanya nunjuk ini ya. Aduh cok, kenapa sih ini mati-matian mulu guys? Kamera gua. Ya masih iya sih kalau cok. Memang tidak bisa dipaksakan karena kenapa level kita sangat jauh banget guys ya. Jadi so mungkin video sampai sini aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai ini akhir. Dan terima kasih juga yang sudah like, comment, maupun subscribe. Pasti buat kalian jangan lupa untuk senyum syukur di hari ini, besok, atau lusa kita bakal membongkar daripada strategi di Shadow Fake 2. Jadi see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.